Selama bulan suci Ramadan, Disko Perindak Tanjung Barat pastikan gas LPG 3 kg tidak terjadi kelangkaan. Pengawasan pun terus dilakukan pihak Disko Perindak di setiap pangkalan gas, khususnya pada saat masuk di pangkalan gas. Kebutuhan gas LPG 3 kg selama bulan suci Ramadan saat ini sangat meningkat. Meski demikian, hingga hari ke-10 bulan suci Ramadan ini, tentunya tidak terjadi gejolak di tengah masyarakat terkait sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg. Sebab monitoring dan pengawasan oleh Disko Perindak lebih diperketat, sehingga gas LPG 3 kg sesuai regulasi penyaluran. Kepala Disko Perindak Tanjung Barat, Sawaludin Tanjung, mengatakan, sejak awal Ramadan hingga Ramadan ke-10 ini, ia pastikan ketersediaan gas LPG 3 kg aman dan tidak terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg. Khusus untuk Ramadan ini, insya Allah itu posisinya stoknya aman. Dan kami juga sudah memantau ke setiap agen, sudah kami minta jadwal penyaluran gas itu. Setiap harinya sudah ada di kami. Dan khusus Ramadan ini kami juga sudah ada tim pengawasnya dan berkoordinasi hasil daripada kemarin evaluasi yang di awal sebelum puasa kemarin kami sudah ada operasi gas berturut-turut selama 4 hari itu yang kami sudah mendapatkan pengetahuan di lapangan dan hasil pengetahuan itu sudah kami informasikan kepada seluruh pangkalan agar betul-betul disampaikan kepada masyarakat dan yang untuk pelangsir itu betul-betul dikontrol. Sementara itu, salah satu agen gas LPG di Kota Kuala Tunggal, Yusuf, menyebut di agen tempatnya dipastikan pendistribusian gas LPG 3 kg telah terjadwal. Perindak, kantor Perindak pun mengadakan operasi pasar, jadi selalu tanggap orang kantor. 3 kilo sekali masuk 280 tabung. 280 tabung ya? Itu bisa terkendali lah karena kita kan bergiliran sekali masuk sekian RT. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.